Habis istirahat tadi di coffee shop sama bookstore, sekarang kita mau jalan kurang lebih 20 menitan mau ke temple satu lagi namanya Watsaket. Nah itu kalau mau naik ke templenya mesti naik tangga kurang lebih 300 anak tangga tinggi, kuil paling tinggi lah di Bangkok itu. Nah ini kita di depan bakalan lewatin satu tempat juga, itu namanya Giant Swing. Ini cikal bakal untuk masuk ke daerah Chinatown di Bangkok. Jadi kalau teman-teman misalnya ambil tour lokal yang di pick up dari hotel, itu biasanya mereka akan berhenti dulu di sini. Berhenti foto-foto sebentar, baru nyebrang dua kali, nanti baru nyampe di Yawarat Chinatown. Nah ini udah sedikit-sedikit nempel sama area Chinatown di Bangkok. Oke, depan kita nih Giant Swing. Tinggi banget. Ini tempat Instagram juga sebenarnya sih. Daerah ini daerah untuk tempat jualan barang-barang sembahyang. Jadi kalau di Thailand ini punya kebiasaan itu, contohnya misalnya kayak mau bangun mall atau bangun gedung ataupun bangun rumah, sebelum mereka bangun peletakan batu pertama itu biasanya mereka kasih kayak sesembahan atau sembahyangan dulu. Makanya jangan heran kalau ke Bangkok, ke mall besar maupun yang kecil, itu pasti ada tempat sembahyangnya. Contohnya kayak di Central World, itu depannya kan ada dua tempat sembahyang. Jadi kayak ada patungnya, ada tempat sembahyangnya gitu. Nah terus di Big C juga sama kan, kalau teman-teman yang udah pernah ke Thailand, ke Bangkok, di depan Big C itu ada satu tempat sembahyang pas di depannya pintu McD. Jadi mereka memang budayanya seperti itu ya, bikin tempat sembayangannya dulu, baru itu dibangun dulu bangunannya. Kira-kira sih begitu sih kalau di sini. Oh. Kita masuk ke Watsaket dari pintu samping, jadi kurang gitu kelihatan. Dan ini parkirnya staff only. Kita lurus dulu jalan ini, dari jauh kelihatan gede, begitu dari dekat ternyata tinggi banget ya. Buset tuh. Oke, kita mau ke yang sebelah kiri itu, Watsaket. Wih, kebayang dong anginnya nanti di atas.
suasananya enak banget, rimbun sekali di sini. Ini lagi ada sembahyang juga deh. Way up kiri. Gocap kan? 50 baht masuknya. Oke. Okay. Buat teman-teman yang perempuan, no tank top, no short pants. 344 langkah. Mari kita nikmatin. Tapi tangganya kecil sih. Kali ini bisa 2 kayak deh. Wih, ada semoga turunnya dia kasih lift ya. Wih, ada kopinya loh, tapi sayang udah tutup. Silsilah Raja Thailand. Gila udah ngap loh. เมื่อเราเป็นเจ้าของไม่ใช่เราเป็นคนวิเศษพิเศษโตไม่ใช่ว่าเราเก่งอย่างว่าเราสามารถเราทำอย่างไรเราเหนือนักอย่างนั้นได้เหนือนักอย่างนี้ได้ต้องนึกว่าที่เราทำทั้งหมดนั้นเราทำตลอดเวลาดังนั้นถ้าพระองค์ท่านไม่ได้จงเวรนักไปสอนขอให้อย่างนี้เราจะมีหรือเราจะมีกติมากมายมีกติที่ขออิทธิพลมากมายอย่างนี้หรือจึงอย่าฮึกเหิมในใจว่าฉันนี่เก่ง Mahanakon kelihatan dari sini. Okay. Ini tingkat 3 dari 3 ke atas. Makin tinggi tangganya.
sana. Oke, kita masih bisa naik lagi. Oke, hati-hati. Oke, inilah tempat paling atas dari Watsaket. Turun dari Watsaket sekarang. Nah, waktu masih siang, jadi nggak tahan kita panasnya, kita nge-mall aja dulu. Hmm.